أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليه السلام. Bahwa waktu kepergian beliau dari dunia ini sudah dekat. Beliau alaihissalam menyampaikan kepada jemaat dengan bersabda, Allah Ta'ala memperlihatkan dua macam kodrat. Pertama, Dia memperlihatkan tangan kekuasaannya melalui tangan para nabi. Kedua, pada masa sepeninggal Nabi, yaitu pada saat kesukaran-kesukaran dan permasalahan muncul. Sementara para penentang merasa lebih kuat dan menyangka bahwa segala sesuatu sudah kacau balau dan mereka yakin bahwa sekarang jemaat ini akan lenyap dan para anggota jemaat pun menjadi ragu-ragu dan bingung. Mereka putus harapan. Bahkan beberapa orang yang malang di antara mereka memilih ke jalan murtad. Maka dalam keadaan seperti demikian itu, Allah Ta'ala untuk kedua kalinya menunjukkan kudratnya yang amat kuat, dan jemaat yang hampir roboh itu ditopangnya kembali. Maka orang yang bersabar sampai akhir, ia akan menyaksikan mukjizat Allah Ta'ala ini. Seperti inilah yang pernah terjadi di man Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap belum waktunya dan banyak di antara orang-orang pedalaman yang bodoh berbalik murtad, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terlampau didera oleh kesedihan hampir-hampir seperti gila karenanya, maka ketika itulah Allah Ta'ala mengangkat Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk memperlihatkan kudratnya kedua kali. Dan Islam yang hampir-hampir akan tumbang itu ditopangnya kembali. Dan janji dalam ayat yang difirmankannya ditepatinya, yaitu وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْ تَضَوَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا. Maksudnya, sesudah kecemasan dan ketakutan, kami akan menguatkan lagi kaki-kaki mereka. Seperti itu pula pernah terjadi pada zaman Hazrat Musa alaihissalam. Ketika beliau wafat dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, sebelum beliau alaihissalam dapat membawa Bani Israel ke tempat yang dituju menurut perjanjian. Kewafatan beliau alaihissalam menyebabkan suatu kesedihan yang luar biasa di kalangan Bani Israel, seperti tertulis dalam Taurat, bahwa kaum Bani Israel terus-menerus menangis 40 hari lamanya disebabkan kewafatan beliau alaihissalam yang tidak disangka-sangka dan perpisahan dengan Hazrat Musa alaihissalam yang sekonyong-konyong itu. Beliau alaihissalam bersabda, oleh sebab itu, wahai saudara-saudara, karena sejak dahulu begitulah sunnatullah atau adat kebiasaan Allah, bahwa Allah Ta'ala menunjukkan dua kudratnya, supaya diperlihatkannya bagaimana cara menghapuskan dua kegirangan yang semu dari musuh. Maka sekarang tidak mungkin Allah Ta'ala akan meninggalkan sunnahnya yang tidak berubah-ubah itu.
maka janganlah kamu bersedih hati karena uraianku yang aku terangkan di hadapanmu ini. Jangan hendaknya hatimu jadi gelisah, karena bagimu perlu juga melihat kudrat yang kedua. Kedatangannya lebih baik bagimu, karena ia selamanya akan tinggal bersama kamu, dan sampai hari kiamat silsilahnya tidak akan berakhir. Kudrat yang kedua itu tidak dapat datang sebelum aku pergi. Akan tetapi, bila aku pergi, maka Tuhan akan mengirimkan kudrat yang kedua itu kepadamu, yang akan tinggal bersamamu selamanya, sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam barahin Ahmadiyya. Dan janji itu bukan untuk aku, melainkan untuk kamu. Seperti firman Allah Ta'ala, aku akan menjadikan jemaat ini, yakni pengikut-pengikut engkau, menang di atas golongan-golongan lain sampai kiamat. Oleh karena itu, tidaklah dapat dihindari bahwa kamu akan menyaksikan hari perpisahan denganku, sehingga sesudah itu barulah datang hari yang menjadi hari perjanjian yang kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji, setia dan benar. Dia akan memperlihatkan kepadamu segala apa yang sudah Dia janjikan. Meskipun masa ini adalah masa akhir dunia, serta banyak bala bencana yang masih akan terjadi, namun demikian dunia ini akan tetap ada hingga segala hal yang telah dikabarkan Tuhan itu semua terjadi. Aku datang dari Tuhan sebagai sebuah penzahiran kudrat ilahi, dan aku adalah kudrat Tuhan yang berjasad. Kemudian sesudah aku tiada, akan ada lagi beberapa wujud lain yang akan menjadi mazhar penampakan kudrat kedua. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, Allah Ta'ala menghendaki agar semua ruh yang berdiam di seluruh pelosok bumi, baik di Eropa maupun di Asia, kesemuanya yang bertabiat suci akan ditarik kepada Tauhid dan akan dihimpunnya di dalam satu agama. Inilah kehendak Allah yang karenanya aku diutus ke dunia. Kalian juga hendaklah mengikuti kehendak ini, tetapi dengan lemah lembut, dengan akhlak, dan dengan banyak berdoa secara sungguh-sungguh. Maka ketika Hazrat Masih Maut alaihissalatu wassalam wafat, Allah Ta'ala mengumpulkan jemaat di tangan Hazrat Hakim Maulana Nuruddin, Khalifatul Masih Al-Awwal radhiyallahu an, sesuai dengan janjinya. Meski ada pihak yang menginginkan pengelolaan tetap berada di tangan anjuman, namun Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal mengakhiri kekisruhan ini dengan penuh ketegasan. Kemudian, setelah wafatnya Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu an, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an ditetapkan sebagai Khalifatul Masih Sani. Bahkan, pada saat terpilihnya beliau sebagai khalifah, beberapa orang yang menganggap diri mereka unggul secara ilmu dan intelektual berusaha menimbulkan kekisruhan. Mereka berupaya untuk menunda pemilihan khalifah selama beberapa bulan, jika tidak dapat sepenuhnya mencegahnya, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memecah belah jemaat. Tetapi, Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya, kemudian mengumpulkan jemaat orang-orang beriman pada satu tangan, dan para penentang khilafat dan orang-orang munafik tidak berhasil dan menemui kegagalan. Dengan karunia Allah Ta'ala, khalifahan beliau radhiyallahu an berlangsung selama sekitar 52 tahun, dan misi-misi jemaat dibuka di berbagai belahan dunia. Struktur administrasi jemaat diperkuat. Semua ini terjadi selama masa beliau radhiyallahu an. Kemudian setelah kewafatan beliau, dimulailah masa kekhalifahan ketiga, dan Hazrat Mirza Nasir Ahmad, Khalifatul Masih As-Salis radhiyallahu an, menduduki jabatan khalifah dengan dukungan pertolongan Allah Ta'ala. Kemudian, ketika sesuai takdir Allah Ta'ala, beliau rahmatullah alaih wafat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmahullah diangkat sebagai khalifah keempat Hazrat Masih Maut alaihis salam. Kemudian, setelah kewafatan beliau rahimahullah, Allah Ta'ala telah menempatkan saya pada kedudukan ini. Allah Ta'ala telah menempatkan saya pada kedudukan ini
dan terlepas dari kelemahan dan kekurangan saya, Allah Ta'ala telah menjaga jemaat di jalan kemajuan sesuai dengan janji kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Selama periode ini, musuh melakukan banyak upaya untuk memecah belah jemaat, menghabisi dan mengintimidasinya. Di berbagai negara di dunia, para Ahmadi disyahidkan dan diberi godaan duniawi. Akan tetapi, Allah Ta'ala terus meningkatkan para Ahmadi dalam hubungannya dengan khilafat dan dalam keimanan serta keyakinannya. Apakah mereka para Ahmadi di Asia, Eropa, Amerika atau Afrika? Hubungan mereka semua dengan khilafat hanya dapat diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada manusia yang memiliki kekuatan untuk menciptakan hubungan cinta dan ketulusan seperti yang dimiliki para anggota jemaat dengan khilafat dan khalifah waq dengan jemaat. Di setiap negara yang saya kunjungi, pemandangan ini terlihat, dan itu bukan hanya kata-kata. Tetapi sekarang, lensa kamera menangkap pemandangan ini. MTA terus menunjukkan pemandangan tersebut. Dan melihat hal ini, para lawan juga terpaksa mengatakan bahwa bukti dukungan nyata Allah Ta'ala adalah bersama kita. Lalu ada ribuan surat yang datang kepada saya setiap bulan. Ini menunjukkan betapa tulus dan setianya para penulis surat-surat tersebut kepada jemaat. Bagaimana Allah Ta'ala sendiri menghubungkan orang-orang dengan khilafat dan bagaimana Dia menciptakan cinta dan hubungan dengan khilafat di hati mereka. Pada saat ini, saya ingin menyampaikan kepada Anda beberapa contoh surat yang menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala membimbing orang-orang kepada kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam dan juga menanamkan di dalam hati orang-orang bahwa sistem kekhalifahan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang berlangsung sepeninggal beliau telah mendapat dukungan khusus dari Allah Ta'ala. Ada wilayah Monze di Tanzania. Pak Mu'alim menyampaikan laporan dari sana dan menulis bahwa suatu hari setelah sholat subuh, kami pergi bersama Mubalik untuk menemui para anggota jemaat. Ketika kami kembali ke masjid sebelum sholat zuhur, kami melihat seorang wanita di tangga masjid. Setelah menanyakan kabarnya, diketahui bahwa beliau datang untuk minta didoakan. Mungkin beliau berpikir bahwa sebagaimana praktik membacakan jampi-jampi dan lain-lain biasa dilakukan di kalangan Muslim gair Ahmadi, kami juga biasa melakukan praktik ini. Praktik membacakan jampi-jampi ini sangat umum dilakukan di Afrika. Lalu Pak Mubalik menyampaikan ajaran-ajaran jemaat kepada beliau dan juga mendoakan beliau. Wanita tersebut menceritakan bahwa dirinya bermimpi bahwa ada seorang pria dengan kulit berwarna gandum, berjanggut panjang, menjelaskan agama kepada beliau seperti yang dijelaskan oleh Pak Mubalik. Atas hal ini, beliau diperkenalkan dengan jemaat Ahmadiyah. Foto Hazrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifah pun diperlihatkan. Beliau mengatakan bahwa para sesepuh yang datang dan menjelaskan kepada beliau dalam mimpi, wajah mereka menyerupai Hazrat Masih Maud alaihissalam atau Khalifatul Masih Sani radhiyallahu an. Setelah itu, wanita ini pun berbaiat bersama ketiga anaknya. Pada masa ini pun, wajah Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu an juga diperlihatkan bersama wajah Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian di provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, di sana ada seorang penduduk setempat bernama Abdullah.
Beliau berbaiat bersama istri dan anaknya. Beliau berhubungan dengan jemaat sejak tahun 2019. Beliau cukup tertarik dengan penjelasan Pak Mubalik karena beliau merasa bahwa Pak Mubalik sangat berbeda dengan para ulama lainnya, sehingga beliau biasa datang ke masjid. Singkatnya, karena kedekatan beliau dengan Mubalik kita tersebut, para ulama dan penduduk setempat mulai melontarkan berbagai tuduhan kepadanya, mengganggunya, dan bahkan tidak mengizinkannya untuk datang ke masjid mereka. Beliau menceritakan bahwa beliau bermimpi terjebak dalam pusaran air yang akan menenggelamkan beliau. Tetapi seorang suci datang untuk menyelamatkan beliau dengan mengenakan jubah dan memegang tongkat. Atas hal itu, Mubalik kita kemudian menunjukkan kepada beliau foto Hazrat Masih Maud alaihissalam, di mana beliau alaihissalam sedang memegang tongkat. Beliau dengan gemetar mengatakan bahwa ini adalah orang suci yang menyelamatkan beliau dari pusaran air dengan tongkatnya dalam mimpi beliau. Demikian juga putra beliau pun melihat sebuah mimpi. Sekarang tidak hanya ayahnya yang melihat mimpi, tetapi putranya juga melihat mimpi. Dia melihat banyak orang yang mengenakan jubah yang seperti itu juga. Atas hal ini, Mubalik kita menunjukkan kepada foto para khalifah dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan anak laki-laki itu dengan terheran-heran mengatakan bahwa orang yang dia lihat adalah Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah, Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah, dan juga saya. Dia mengatakan bahwa semua orang ini adalah yang telah saya lihat di dalam mimpi. Dengan menyatukan mereka semua, Allah Ta'ala menunjukkan bahwa nizam khilafat setelah Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah merupakan sistem yang membangun kesinambungan. Alhasil, setelah mimpi tersebut, keluarga tersebut baiat berjanji setia. Jika benar ada hasrat yang mendalam, maka beginilah Allah Ta'ala memberikan bimbingannya. Kemudian sebuah provinsi di sebelah selatan Indonesia. Di sana ada satu tempat bernama Baru. Bapak Amir menuturkan, suatu hari ketika Pak Mubalik di daerah itu mengimami sholat subuh, ada seorang pria yang datang untuk sholat berjamaah. Ia mengatakan bahwa ia datang dari tempat lain untuk menemui kerabat istrinya. Selama percakapan, dia bercerita tentang kehidupan masa lalunya yang penuh dengan kesulitan. Dia mengatakan bahwa sekali dalam situasi yang sulit, dia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua dengan sorban putih dan janggut. Dalam mimpinya, sepuh yang bersorban itu mengatakan kepadanya bahwa dia terus memasukkan sedekah di kotak sedekah setiap sholat subuh selama 40 hari, maka kesulitannya akan hilang. Lalu ia melakukan apa yang telah diperintahkan dalam mimpi itu. Dia mengatakan bahwa pada hari ke-20, kesulitan saya mulai hilang. Saya mulai mendapatkan beragam pekerjaan dan kemudahan. Dia mengatakan bahwa sekitar 3 bulan yang lalu, seorang pria dengan sorban putih dan janggut putih lagi dalam mimpi dan membawanya ke gunung untuk mengumpulkan buah-buahan dan mengatakan bahwa mimpi ini harus diceritakan hanya kepada mereka yang menunjukkan tanda-tanda ketakwaan dalam dirinya. Setelah itu, Pak Mubalik menunjukkan gambar para khalifah. Lalu orang itu menunjuk ke arah gambar Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah dan berkata, "Saya telah melihat sosok ini." Kemudian orang ini berbaiat dan bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah. Selanjutnya, ada seorang wanita dari negeri Mali yang bernama Saraji. Mubalik lokal menuturkan mengenai wanita tersebut bahwa beliau adalah wanita yang sangat mukhlis. Kapanpun beliau mendengar kabar akan ada acara tablik di suatu tempat, beliau meminta anak-anaknya untuk membawanya ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda. Wanita itu menuturkan bahwa sebelum menjadi seorang Ahmadi, ia pernah mendengar 2 suara dalam mimpinya. Salah satunya adalah suara bacaan tasyahud dan surat Al-Fatihah yang saya atau huzur bacakan bersama khutbah saya, dan satunya lagi adalah suara ustadz
di sana, yaitu Muaz Sahib yang sedang bertablik. Dia mengatakan, "Saya dulu khawatir, berpikir suara siapa yang datang dalam mimpi saya. Sekarang setelah program radio jemaat dimulai, wanita tersebut mendengar khutbah saya di radio, mendengarkan tilawat, menonton program tablik lainnya. Ketika mendengar suara itu, beliau mengatakan bahwa ini adalah suara yang sama yang biasa saya dengar. Jadi inilah yang menjadi penyebab bayatnya beliau masuk ke dalam jemaat." Laporan juga diterima dari negeri Kamerun. Seorang pemuda bernama Abdurrahman Bella menceritakan kisahnya menjadi seorang Ahmadi. Dikatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, saya melihat dua orang suci dalam mimpi. Salah satu dari mereka bertanya kepada saya, "Apa yang Anda lakukan?" Saya katakan bahwa saya mencari nafkah sebagai buruh angkut penumpang dengan menggunakan sepeda motor. Orang suci yang kedua mengatakan kepada saya, "Tinggalkanlah sepeda motor dan datanglah ke sini untuk sholat." Lalu saya mengimami sholat dan setelah itu mata saya terbuka. Beberapa hari kemudian, saya melihat seorang pemuda di pasar yang tengah membagikan brosur. Dan brosur tersebut milik jemaat Ahmadiyah. Saya pulang ke rumah dan dengan hati-hati melihat brosur tersebut dan membacanya. Kemudian, pada brosur tersebut saya melihat gambar seorang suci dan itu adalah foto Hazrat Masih Maud alaihissalam yang saya lihat dalam mimpi. Setelah itu, saya berusaha menghubungi jemaat dan melakukan kontak lebih lanjut dengan Pak Mualim. Saya mendapatkan literatur tambahan. Pada literatur lainnya, saya pun melihat foto sosok orang kedua yang saya lihat dalam mimpi. Dan itu adalah foto saya atau huzur. Katanya itu adalah foto khalifah sekarang. Beliau mengatakan bahwa saya telah mendengar nama itu, tetapi tidak begitu mengetahui. Namun orang yang meminta saya untuk memimpin sholat dalam mimpi adalah khalifah jemaat saat ini. Beliau memanggil saya dalam mimpi untuk sholat, lalu saya mengimami sholat. Hal itu memberikan keberkatan bagi saya, yang mana sebelumnya kepala desa kami meninggal tahun lalu dan kebetulan almarhum tidak memiliki anak sebagai penerus. Sehingga sesuai dengan wasiatnya, saya diangkat sebagai kepala desa dan saya diberikan kehormatan ini. Dan saya percaya bahwa kehormatan ini saya peroleh berkat jemaat. Kemudian, negeri selanjutnya adalah Guinea-Bissau. Pak Mubalik in charge di sana menuturkan, ada seorang wanita penduduk suatu daerah di sana bernama Nyonya Aisyah Maria. Ketika mengetahui bahwa kedua putra Nyonya Aisyah baiat masuk jemaat, kakak dari Nyonya Aisyah yang sangat menentang jemaat dan juga yang menafkahi Nyonya Aisyah dan keluarganya, menelepon adiknya Aisyah dan memperingatkan dengan mengatakan, "Jika anak-anakmu tidak keluar dari Ahmadiyah, aku akan berhenti membantu kalian. Dan aku tidak akan ada hubungan lagi dengan kalian." Mendengar hal itu, Aisyah sangat khawatir. Aisyah memanggil putra-putranya dan meminta mereka untuk meninggalkan Ahmadiyah. Tetapi putra-putranya menjawab dengan berkata, "Allah Maha Cukup bagi kami dan kami tidak akan pernah meninggalkan Ahmadiyah." Mendengar jawaban dari anak-anaknya itu, ia semakin khawatir. Ia berkata, "Saya tidak mengerti apa yang harus dilakukan." Ia menuturkan, "Dua hari kemudian, saya melihat diri saya dalam mimpi, tengah bersedih dan menangis keras. Sementara itu, seorang berpakaian putih dan berjanggut putih memanggil saya dan bertanya, 'Mengapa engkau menangis?' Lalu Aisyah menceritakan seluruh kejadian. Orang berpakaian putih itu menghibur, 'Jangan khawatir. Anak laki-lakimu akan berada di atas mereka semua.' Mendengar ini, mata Aisyah terbuka, hatinya tenang setelah melihat mimpi itu. Di pagi hari,
Aisyah menceritakan mimpi itu kepada Mubalik jemaat. Dan ketika Pak Mubalik menunjukkan foto saya, yaitu Huzur, kepada Aisyah, dia berkata bahwa inilah orang yang muncul dalam mimpi saya, dan beliaulah yang menghibur saya. Sekarang dengan karunia Allah Ta'ala, ia adalah seorang Ahmadi yang sangat mukhlis dan selalu yang terdepan dalam segala kegiatan lajnah. Ada satu peristiwa di Kenya, di daerah Bahati, wilayah Nakuru. Ada jemaat kita dan daerah ini adalah daerah mayoritas Kristen. Ini adalah kota kecil dan di kota ini ada sekitar 550 gereja dan satu-satunya pusat Muslim Ahmadi. Suatu hari seseorang yang beragama Islam datang ke pusat kita dan ikut serta sholat berjamaah. Usai sholat, ia memperkenalkan bahwa namanya adalah Muhammad Abdi dan merupakan penduduk asli tempat tersebut. Dia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu saya mengetahui bahwa ada sholat center di sini. Jadi saya datang untuk sholat. Lalu dia diperkenalkan dengan jemaat dan sebagai responnya, dia mengatakan beberapa hal yang menunjukkan bahwa ia memiliki sikap anti-jemaat. Suatu hari kami bertemu lagi di jalan. Pak Mu'alim berkata bahwa jika Anda adalah saudara Muslim, maka sah-sah saja bagi Anda untuk memiliki perbedaan. Itu tidak masalah. Namun silakan datang ke tempat kami untuk sholat. Jika Anda memiliki masalah atau pertanyaan, Anda dapat bertanya tanpa ragu. Kami akan menjawabnya. Pak Mu'alim berkata, saya terus berdoa agar Allah Ta'ala membuka dadanya. Selang beberapa hari dia ke kediaman saya. Orang itu namanya Muhammad Abdi. Waktu itu sedang berlangsung tayangan MTA di rumah. Saat dia datang dan sedang berlangsung khutbah saya di MTA, dia mendengarkan dengan penuh perhatian untuk waktu yang lama. Dan ketika khutbah selesai, ia berkata, saya ingin baiat. Saya sangat terheran, karena meskipun nampaknya orang ini menantang jemaat, lantas bagaimana bisa timbul perubahan secara tiba-tiba? Saya menanyakan padanya apa yang menjadi penyebabnya. Dia mengatakan bahwa ketika saya membuka mata tadi malam, saya pergi ke halaman, dan tiba-tiba saya melihat ke langit, dan saya melihat sesuatu yang terang, yang memiliki ru'ub, dan pengaruh yang dalam di hati saya. Dan sekarang ketika saya datang kepada Anda dan di sini, ketika saya melihat khutbah Khalifah, gambaran malam tadi tergenapi dalam pikiran saya. Sekarang saat ini saya ingin baiat dengan seluruh keluarga dan bergabung dengan jemaat. Sekarang, bagaimana Allah Ta'ala tidak hanya mengungkapkan kebenaran Ahmadiyah kepada penentang, bahkan juga menciptakan jalinan dengan khilafat ke dalam hatinya. Ini tidak dapat dilakukan oleh upaya manusia manapun. Ada satu kota di Kamerun, Marwa. Ada seorang guru sekolah bersama bernama Sulaiman Sahib. Beliau menuturkan, saya melihat program MTA di TV kabel. Di dalamnya tengah berlangsung tayangan di mana Khalifah Jemaat Ahmadiyah tengah menjawab pertanyaan anak-anak. Ketika seorang anak bertanya tentang perang antara Ukraina dan Rusia, Imam Ahmadiyah menjawab dengan sangat baik dan sederhana, dan juga mengatakan bahwa saya telah menulis surat kepada presiden negara-negara paling kuat di dunia dan telah memperingatkan mereka. Saya katakan bahwa jika perdamaian tidak ditegakkan di dunia dan keadilan tidak ditegakkan di dunia saat ini, situasi yang sangat berbahaya akan terjadi. Sulaiman Sahib berkata, setelah mendengar itu, saya berpikir untuk menghubungi seseorang dari jemaat. Suatu hari, terjemahan khutbah Imam Jemaat Ahmadiyah dalam bahasa lokal sedang disiarkan di TV lokal Kota Marwa. Nomor telepon ketua jemaat pun muncul di layar televisi. Lalu saya menghubungi jemaat. Setelah itu, saya membaca literatur jemaat, membaca buku karya Khalifatul Masih, Krisis Dunia, dan setelah itu hati saya pun terpuaskan. Lalu saya baiat dan bergabung dengan jemaat. Pak Mu'alim mengatakan bahwa saat ini beliau adalah anggota jemaat yang sangat aktif.
Kemudian, Mubalik Sierra Leone menulis bahwa seorang pria bernama Ibrahim, yang notabene tidak menentang jemaat, mendengar khutbah saya di MTA, dan mulai berbicara kepada khalayak umum, bahwa para ulama, yang mengajarkan untuk menentang jemaat Ahmadiyah adalah didasarkan pada kebohongan. Saya sendiri telah mendengar imam jemaat Ahmadiyah mengutip dari Al-Quran, menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan hadis. Kalimah syahadat orang Ahmadiyah juga sama. Mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan Islam. Jadi bagaimana mungkin jemaat Muslim Ahmadiyah itu dusta? Setelah itu dia menerima Ahmadiyah dan mulai membayar candah dan menjadi seorang Ahmadi yang sangat mukhlis. Amir Sahib Trinidad menulis bahwa seorang mubayyah baru bernama Srida Sahibah bayat bersama dengan suaminya tahun lalu. Beliau mengundang dua saudara perempuan non-Muslim dan tetangganya untuk menonton jalsah UK melalui TV di rumahnya. Orang-orang ini sangat terkesan dengan semua pengaturan jalsah dan terutama menyukai pidato saya, yaitu huzur. Mereka mulai mengatakan bahwa jemaat Ahmadiyah adalah Islam yang hakiki, dan jika semua firqah Islam seperti Ahmadiyah, maka Islam dapat unggul di dunia. Beliau mengatakan bahwa saya mulai menangis ketika saya melihat Khalifatul Masih, dan saya merasa seperti duduk di kaki beliau. Dan meskipun suaminya meninggal setelah beberapa waktu, beliau mempersembahkan rumahnya sebagai wasiat kepada jemaat dan mengalihkan nama pemilik pada dokumen untuk jemaat dan saat ini masih diproses. Ada seorang Ahmadi penduduk asli di Kyrgyzstan bernama Sultan At-Tahanu. Beliau mengatakan bahwa anak saya dan istri saya telah diberi taufik untuk bayat. Pada tahun 2017, saya mulai mengunjungi rumah misi jemaat setiap hari Jumat. Saya bersama istri melakukan perjalanan dengan mengendarai mobil sekitar 12 km. Selama perjalanan, kami selalu mendengarkan rekaman khutbah Khalifatul Masih. Setiap kali saya mendengar khutbah ini, perasaan saya menjadi sangat kuat. Maka, tahun ini, pada tanggal 2 Mei, saya baiat pada Hari Raya Idul Fitri di penghujung bulan suci Ramadan, yakni tahun lalu. Saya ingin menjelaskan ini sebelumnya, tetapi entah bagaimana selalu terlupakan. Saya telah menulis secara singkat, tetapi apa yang ada dalam jiwa saya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya berdoa kepada Allah untuk peningkatan pengetahuan tentang Islam di setiap solat dan pada setiap solat Jumat, selalu terbuka sesuatu yang baru bagi saya. Kemudian, Lisa, seorang wanita dari Paraguay, mengatakan bahwa Allah telah menciptakan berbagai cara untuk membimbing setiap orang. Perjalanan saya menuju Islam Ahmadiyah dimulai selama berlangsung wabah corona. Saya pikir saya harus belajar bahasa di waktu senggang. Jadi saya mulai belajar bahasa Arab secara online. Melalui bahasa Arab, saya mengenal banyak tentang Islam dan mulai menelaah. Suatu hari ketika saya membuka akun Facebook saya, ada ajakan untuk mengikuti acara di masjid berjudul Coffee, Cake, dan Islam. Saya mendaftarkan diri dan hadir pada waktunya, di mana saya bertemu dengan Pak Mubalik dan juga istri beliau. Awalnya saya memiliki keraguan dalam pikiran saya bahwa mungkin hanya orang Arab yang bisa memasuki masjid. Tetapi, ajaran-ajaran Islam yang saya pelajari setelah datang ke sana adalah sungguh baru bagi saya. Saya akhirnya mengetahui bahwa di dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama, dan Islam hanyalah agama perdamaian dan keselamatan. Ketika saya keluar dari masjid malam itu, saya membawa Al-Quran di tangan saya. Selanjutnya, saya terus berhubungan dengan istri dari Mubalik tersebut. Saya mengajukan banyak pertanyaan kepadanya.
dan saya mulai menghadiri kelas mingguannya. Saya lalu menetapkan tujuan bagi diri sendiri, bahwa saya harus menghafal dan mempelajari seluruh bacaan solat. Dengan corak ini, 2 bulan pun berlalu di mana tiada hari tanpa memikirkan Islam. Suatu hari, suami saya datang menjemput saya dari masjid. Dan di dalam perjalanan pulang, saya mengatakan kepadanya bahwa hari ini saya telah mempelajari hal-hal baru. Kemudian suami saya menjawab dengan bertanya bahwa mengapa saya tidak menjadi Muslim. Mendengar ini, saya menjadi benar-benar terdiam dan air mata pun berlinang. Karena pada saat itu yang sungguh saya idamkan dalam hidup saya adalah menjadi seorang Muslim. Namun ini adalah keputusan yang sangat besar bagi saya. Bagaimanapun, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim Ahmadi. Saya melanjutkan penelitian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang jemaat. Saya secara teratur mendengarkan khutbah khalifah dan kemudian saya yakin bahwa saya berada di jalan yang benar. Kita memiliki petunjuk. Kita memiliki sesosok imam yang memperhatikan, membimbing dan mendoakan kita. Meskipun saya masih harus banyak belajar, hati saya telah tenang di dalam jemaat Ahmadiyya. Beberapa bulan setelah ia baiat, keluarganya pun baiat, dan sekarang mereka adalah anggota jemaat yang sangat mukhlis dan aktif di Paraguay. Kemudian, di Kongo, Kinshasa, di sebuah tempat di dekat kota Makau, adalah sebuah permukiman kecil. Ada seseorang di sana bernama Ahmad Sahib Batato Sahib yang telah baiat beserta keluarganya yang berjumlah 8 orang. Kemudian, ia pun mulai bertablik dan dari hasil pertabligannya, ada 62 orang yang bergabung ke dalam jemaat. Amir Sahib menuturkan bahwa beliau mengajarkan Al-Quran secara online kepadanya. Sebelum masuk ke dalam jemaat Ahmadiyya, ia adalah seorang Muslim Sunni. Selama bertahun-tahun, ia bertanya-tanya bahwa mengapa para Muslim Sunni menyebarkan kebencian kepada jemaat. Kemudian, ia berpikir bahwa mengapa banyak sekali pertentangan di dalamnya. Dan jika jemaatnya sendiri, yakni Sunni, adalah benar, mengapa mereka tidak memiliki sesosok imam yang diikuti? Seperti halnya dalam jemaat, dalam semua kegundahan ini, saya pun berkesempatan menyimak pidato-pidato Khalifatul Masih di MTA. Suara batin saya mengatakan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam adalah benar. Tetapi ada juga suara lain yang mengatakan bahwa mengapa seluruh Muslim menyatakan kafir kepada para Ahmadi. Saya menjalin komunikasi dengan seorang teman Ahmadi di Tanzania. Lalu saya pun berhubungan dengan seorang teman Ahmadi di Perancis. Dan pada akhirnya saya berhubungan dengan seorang mubalik lokal bernama Bapak Muzamil. Mereka semua menyodorkan buku-buku jemaat kepada saya agar mempelajarinya. Setelah menelaah dan mendalaminya, pada akhirnya saya pun baiat. Tuan Amir menuturkan, setelah baiat, ia pun bertablik di daerahnya, sehingga jemaat pun berkembang di daerahnya. Amir Sahib dari Kongo Kinshasa menuturkan, ada seorang wanita bernama Ibu Wani Tibo Sahibah yang berasal dari jemaat Owira. Dia berumur 82 tahun. Dia berkata, saya dahulu memeluk Islam, tetapi saya menjadi seorang Kristen pada usia 42 tahun karena putra saya adalah seorang pendeta di sebuah gereja. Suatu hari saya mendengar terjemahan khutbah Khalifatul Masih di dalam bahasa Prancis. Begitu ia menyimak, ia menelepon rumah misi bahwa ia ingin berbaiat kepada Imam Zaman
dan mengatakan kepada putranya bahwa ketika saya meninggal, jemaat Ahmadiyahlah yang akan menyolatkan jenazah saya. Mubalik in charge Kamerun menuturkan, ada seorang sahabat dari Maru bernama Umar Zubair Sahib yang datang di kesempatan Jalsah Salanah Kamerun 2022. Ia menyampaikan secara rinci perihal kisahnya menjadi Ahmadi. Umar Sahib menyampaikan, saya mengenal jemaat melalui MTA Afrika. Saya menyimak khutbah-khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih dengan sangat seksama, dan saya menjadi semakin tertarik kepada jemaat. Seiring keilmuan saya yang juga semakin bertambah, pada khutbah Jumat di awal November 2021, Hazrat Khalifatul Masih menyampaikan peristiwa-peristiwa dan pengorbanan-pengorbanan terkait Tahrik Jadid. Allah Ta'ala telah membukakan kepada saya bahwa jemaat ini berasal dari Allah Ta'ala, karena jemaat ini tengah sedemikian rupa melakukan pengorbanan demi Islam. Hal ini memberi ketenangan yang seutuhnya kepada hati saya, dan saya baiat masuk ke dalam jemaat. Kini saya pun sangat tenang dan bahagia. Seorang mubalik di Waterloo, Sierra Leone menuturkan, saya mengajak seorang bernama Alfa Sahib untuk menyimak khutbah saya atau huzur di MTA. Ia pun datang bersama keluarganya untuk menyimak MTA. Setelah menyimak khutbah, ia sangat tertarik dan baiat masuk ke dalam jemaat bersama seluruh keluarganya. Dengan karunia Allah Ta'ala, setelah masuk ke dalam Ahmadiyah, ia ambil bagian dalam mengkhidmati jemaat dengan penuh keikhlasan. Ada satu masjid yang sedang direnovasi di sana, dan seluruh waktunya diberikan untuk wikari amal dan bekerja sangat giat. Dawam melaksanakan sholat nafal dan kerap memberi makan orang-orang saat berbuka puasa. Tuan Amir Sahib Bangladesh menulis, Sekretaris Tablik Jemaat menuturkan, ada seorang pemuda bernama Bilal yang bekerja di penerbitan. Ketika ia diperkenalkan dengan jemaat, ia mulai datang ke masjid pusat jemaat dan ia berkesempatan menyimak khutbah-khutbah saya. Beberapa waktu kemudian ia baiat, namun istrinya belum baiat. Ia telah menikah 7 tahun lamanya, tetapi belum dikaruniai anak. Ia berkata kepada istrinya, mari menulis surat permohonan doa kepada Hazrat Khalifatul Masih, agar semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kita keturunan. Orang lain pun melakukan demikian. Jadi, kita coba juga cara ini, yaitu menulis permohonan doa. Mereka pun mengirimnya. Beberapa bulan kemudian, istrinya tampak mengandung. Istrinya beranggapan bahwa ini semata adalah karunia Allah Ta'ala dan atas berkat doa-doa Hazrat Khalifatul Masih. Alhasil istrinya pun baiat. Amir Sahib Belgia menuturkan, ada seorang sahabat dari Maroko yang tinggal di sini. Ia masuk ke dalam jemaat setelah mempelajari Ahmadiyah dalam kurun waktu yang lama. Ia menuturkan, sejak masa kecil, saya telah banyak melalui waktu saya berada di dekat para ulama. Tetapi khutbah-khutbah Hazrat Khalifatul Masih tidak hanya berisi tafsir Al-Quran Suci, tetapi juga membawa manusia agar dekat kepada Allah Ta'ala. Dan setelah menyimak khutbah-khutbah tersebut, saya pun merasa nikmat dalam solat-solat saya, dan Allah Ta'ala pun memperlihatkan mimpi-mimpi yang benar kepada saya. Ahmadiyah telah mengubah kehidupan saya. Beliau berninang air mata setiap menyebutkan hal ini. Murabi di Kenama, Sierra Leone menuturkan, di satu tempat berkumpul 400 orang gair Ahmadi, saat itu ada seorang yang berdiri dan menyatakan, hanya Ahmadiyahlah Islam yang berada di jalan yang benar, tetapi kita justru membencinya, karena mereka senantiasa berkata benar. Jika ada sesuatu yang putih, maka mereka mengatakannya putih. Sebaliknya, jika ada sesuatu yang hitam, maka kita justru menyebutnya putih. Inilah sebab mengapa tidak terdapat kebersihan dan kesatuan di antara kita. Seorang imam di daerah itu pun berdiri. Ia berkata,
Jika kalian mendengar khutbah-khutbah khilafat khalifah orang Ahmadi, maka kalian akan mengetahui ajaran Islam yang benar. Saya tidak menerima Ahmadiyah, tetapi setiap Jumat saya mendengar khutbah khalifah mereka. Jika kalian mendengarnya, kalian akan mengetahui ajaran-ajaran Islam, dan hati kalian sendiri tidak akan ingin khutbah itu selesai. Kemudian Mubalik wilayah Masyaka menuturkan, suatu saat saya pergi ke bank untuk suatu keperluan. Setelah selesai dari sana, saya merasa lapar dan pergi ke suatu warung untuk makan. Di sana terdapat televisi yang sedang menayangkan MTA, yaitu rekaman ulang khutbah saya, dan orang-orang di sana menyimaknya. Ketika bertanya kepada petugas di sana, mereka menjawab bahwa kami sering menyimak saluran ini, karena di dalamnya banyak disiarkan hal-hal yang baik bagi kita, dan kami sangat senang menyimaknya. Dengan cara demikianlah Allah Ta'ala menurunkan sarana pertabligan jemaat dan menerangkan kepada orang-orang tentang pentingnya khilafat. Mubalik di Mali, Umar Muaz Sahib menulis, ada seorang anggota di wilayah Gini bernama Jala Sahib yang menyampaikan, kaki saya menderita patah tulang karena kecelakaan. Ia telah berupaya untuk menyembuhkan sakitnya. Di samping pengobatan tradisional, ia pun telah berobat ke dokter. Setelah berlalu beberapa bulan, tulang kakinya belum menyatu. Ia dan keluarganya telah hampir putus asa dan beranggapan bahwa patah tulangnya tidak akan terobati. Ia menuturkan, suatu hari ia bermimpi bahwa Khalifatul Masih Al-Hamis telah berdoa untuknya. Ia berkata, di dalam mimpi itulah saya pun mengucapkan amin. Setelah saya terjaga, saya pun mengucapkan amin dan membasuhnya ke seluruh tangan dan kaki saya. Setelah peristiwa ini, Allah Ta'ala sedemikian rupa menurunkan karunia-Nya kepada saya. Hingga tulang yang tidak kunjung terhubung itu pun perlahan menyatu dan pulih kembali. Dan kini dengan karunia Allah Ta'ala, saya telah sehat seperti sedia kala. Seolah tidak ada yang dapat mengatakan bahwa saya pernah sakit patah tulang. Jadi dengan cara seperti ini jugalah Allah Ta'ala menurunkan sarana untuk mempererat hubungan dengan khilafat. Kemudian tentang bagaimana kesan para non-Ahmadi, Amir Sahib Kongo Kinshasa menulis, dengan karunia Allah di Kongo, selain melalui radio jemaat, ada juga 23 radio FM lokal yang setiap minggunya secara rutin menayangkan khutbah Jumat saya dan acara tabligh dan tarbiyat jemaat. Ada 2 stasiun televisi lokal di Bandono yang menayangkan secara langsung khutbah Jumat. Dan ini mendatangkan kesan-kesan yang sangat baik. Ada seorang dokter Kristen setempat yang ketika berjumpa di jalan, ia mengatakan, saya pun menyimak khutbah imam Anda yang disampaikan dengan cara yang sangat menyentuh. Saya memohon kepada Anda agar khutbah ini pun diterjemahkan ke bahasa setempat, supaya banyak orang yang dapat mengambil faedah darinya. Jadi, dengan cara ini jugalah Allah Ta'ala mengadakan sarana untuk menyebarkan tabligh Islam Ahmadiyah, yaitu orang non-Ahmadiyah lah yang menyampaikan pesan agar suara Hazrat Khalifah disebarkan kepada segenap orang. Dengan cara ini, bumi pun menjadi subur. Dan akan tiba suatu masa tatkala dada orang-orang pun menjadi lapang, insyaAllah. Dan mereka akan mengenal Ahmadiyah dan Islam yang hakiki. Jadi, janji Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam tentang terus berlangsungnya keberkatan-keberkatan khilafat. Semua ini tengah terpenuhi dengan cara yang sedemikian luar biasa, di mana pikiran manusia pun tidak sanggup untuk menjangkaunya. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh jemaat dan juga orang-orang luar ini, jika semua hal ini bukan merupakan bukti dari tanda-tanda dukungan Allah Ta'ala kepada khilafat Ahmadiyah dan bukti kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam yang datang sebagai pengkhidmat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mewujudkan dunia menjadi umat yang satu, maka apalagi? Hanya jemaat Ahmadiyahlah yang di bawah nizam khilafat kini tengah bekerja untuk kemajuan dan tabligh Islam di seluruh dunia. Kemajuan-kemajuan yang kita saksikan ini, yang diraih, meskipun tengah ada dalam keadaan-keadaan yang sulit,
Ini pun merupakan bukti keberadaan dukungan Allah Ta'ala. Jika tidak, maka apa lagi? Akan tetapi bagi mereka yang kedua matanya buta, mereka tidak melihatnya dan tidak akan dapat melihatnya. Insya Allah Ta'ala, jemaat Ahmadiyah, sesuai dengan janji Allah Ta'ala dan nubuatan Rasulullah SAW, bahwa khilafat ala min hajin nubuah yang telah dimulai dengan Hazrat Masih Maud AS ini akan terus berjalan hingga hari kiamat dan akan senantiasa tegak dan tidak akan ada satupun yang sanggup menggoyahkannya. Alhasil, kita harus berupaya untuk semakin meningkatkan keimanan-keimanan kita dan tetaplah berpegang erat pada khilafat Ahmadiyah dan janganlah ragu untuk mengorbankan apapun juga demi tetap berdirinya khilafat Ahmadiyah. Semoga Allah Ta'ala menurunkan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ